Dewi Zuhriati unggah video Fuji ngaku akan punya pacar pemain bola ke Galatasaray, tapi nama disensor. Dewi Zuhriati, ibunda Fujianti Utami atau Fuji mengunggah video soal pengakuan putrinya akan punya pacar ke Galatasaray. Video singkat itu diunggah Dewi Zuhriati ke Instagram pribadinya, @dewizuhriati, Senin tanggal 11 September tahun 2023. Terekam Galatasaray tengah berbicara dengan Fuji lewat sambungan video call. Tidak diketahui awal mula perbincangan Fuji dan Gala hingga akhirnya menjurus ke obrolan soal pacaran. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu seolah menggoda Galatasaray soal keinginan pacaran. Meski masih berusia 3 tahun, Galatasaray mengaku nantinya ingin punya pacar. "Emang Gala mau pacaran?" tanya Fuji ke Galatasaray. "Iya mau pacaran lah, boleh. Emang Uti jomblo?" jawab putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Tak terima diledek sang keponakan, Fuji lantas mengaku akan punya pacar pemain bola. Lalu, Fuji juga menyebutkan nama seseorang namun disensor. "Ia nanti punya pacar pemain bola, namanya, sensor," ucap wanita yang akrab disapa Uti itu. Merasa kesal, Galatasaray kemudian menolak jika Fuji punya pacar. "Nggak boleh. Nggak denger Gala. Gala nggak denger juga," ucap Galatasaray dengan tingkah lucunya. Sementara itu, lewat caption Dewi Zuhriati menyebut Galatasaray pura-pura tak mau dengar ucapan Fuji soal mau punya pacar pemain bola. "Ada yang pura-pura nggak denger nih guys," tulis akun @dewizuhriati. Asnawi Mangkualam kepergok kencan dengan Fuji. Belakangan viral momen kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam kepergok kencan dengan Fuji. Video keduanya sedang jalan berdua hingga makan malam bareng beredar di sosial media. Dalam sebuah video yang diunggah akun akeong8-human10, terlihat Asnawi dan Fuji menikmati momen makan malam bersama dengan duduk saling berhadapan. Tampak Asnawi mengenakan hoodie putih dan celana pendek. Fuji juga pakai hoodie yang dipadukan dengan celana panjang. Sebelumnya, beredar juga momen saat Fuji menonton secara langsung pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia vs Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Kehadiran Fuji di tribun penonton langsung membuat heboh. Tidak sedikit yang mengambil video Fuji secara diam-diam dan mengunggahnya di sosial media. Reaksi ayah Fuji, Haji Faisal. Ditemui dalam kesempatan berbeda, Faisal mengungkapkan reaksi soal kabar Fuji dekat dengan Asnawi. Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Senin tanggal 11 September tahun 2023, Faisal mengatakan belum dikenalkan langsung. Pun Fuji juga belum menyampaikan perihal kekasih baru kepadanya. "Kalau soal itu saya sih belum dikenalin," kata Haji Faisal. "Belum disampaikan ke saya dan saya belum tahu ya," sambungnya. Pihaknya juga menilai sang putri masih sangat muda untuk membicarakan pasangan hidup. Namun dirinya menilai wajar jika Fuji mulai menjalin pendekatan dengan lawan jenis agar bisa saling mengenal. "Anak saya kan masih kecil, baru 20 tahun kalau dia mencoba melakukan pendekatan atau orang lain mencoba melakukan pendekatan ya wajar-wajar aja. Artinya dia juga menyambut niat baik orang itu," paparnya.